Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita jumpa lagi di lahan cabe. Alhamdulillah kita melanjutkan pengucuran sisa yang kemarin juga enggak habis karena kemarin sudah maghrib. Kita di sini melanjutkan pengucuran walaupun mataharinya tidak bersahabat. Ya. Ini panas sekali kawan-kawan. Maka walaupun kita untuk rencana kita untuk kita merawat lagi untuk maksimal lagi, ini berat ya, berat kemungkinan untuk bisa. Soalnya ini suhunya tidak terjangkau ya. Karena tempat kami di sini sekarang lagi musim kemarau ya. Daun cabenya sempat rontok kawan-kawan karena kering, kering sekali. Seperti ini, padahal sekarang sudah mulai keluar daun mudanya ya, seperti ini kawan-kawan. Nih tunas-tunas baru sudah keluar, tapi berhubung panasnya ya, maka tidak bersahabat, agak susah kita untuk melakukan untuk memaksimalkan kawan-kawan. Susah berat kita untuk memaksimalkannya. Inilah suasana di lahan sekarang. Bahkan ada yang bunga sudah keluar itu rontok kawan-kawan, karena panasnya luar biasa. Nah kawan-kawan, seperti ini saya kasih nampak. Pernahkah Anda melihat jamur Phytophthora terjangkit di saat musim kemarau? Inilah, ini Phytophthora kawan-kawan, bukan hangus dengan karena matahari. Ini Phytophthora yang terjangkit dengan pada musim kemarau. Kita mau cari tahu ya, di mana efek jamur Phytophthora tersebut? Apakah melalui embun atau apa? Dia pasti ada. Ada kendalanya, ada asal usul dari dasar berasal dia. Ya. Bukan datang sendirinya. Pasti ada usulnya. Dan masih ada buah yang pendek-pendek seperti ini, nanti kita ambil untuk masak sendiri di rumah ya, karena sekarang harga cabai sudah melonjak sangat tinggi. Nah, maka kita ada barang sedikit ini, jangan kita sia-siakan, tetap kita ambil
setidaknya kita tidak usah beli karena di lahan kita sudah habis, tinggal yang sisa seperti ini. Ini cabai sudah copot, saya copot rumput, sudah copot cabai, saya buang aja. Saya nggak mau hiraukan lagi. Karena ini nggak maksimal lagi ya, kawan. Walaupun apapun kita buat ini sudah copot lagi ya, kawan. Kerdil ya, bunga sudah keluar. Saya copot aja. Seperti ini. Tidak maksimal lagi kalau mataharinya seperti ini. Enggak usah harap kawan-kawan. Enggak usah mimpi untuk maksimal. Tidak ada seorang pun yang bisa menetralisir kalau masalah suhu. Ini suhu sekarang sekitar 35 derajat ya. Maka ini untuk maksimal sudah tidak ada kemungkinan lagi ya, kecuali ya, ada kecualiannya. Kecualiannya berarti kalau misalnya Allah mengizinkan, tidak ada jalan untuk tidak bisa. Harus kita yakini bahwa kalau misalnya Allah memberikan, tidak ada yang kata-kata tidak bisa ya. Kayak gitulah posisi sekarang, cabai di lahan kita ini sudah hangus ya, bisa kita katakan hangus karena panas sekali. Oke kawan-kawan, ikuti terus channel ini agar channel ini maju dan berkembang. Saya mau melanjutkan pengucuran lagi karena sisanya dari bedengan ini sampai ke sana yang bekas dibawa banjir kemarin. Nah, karena tempat kita ini untuk sekarang kalau secara ilmiah ya, iklim tidak mendukung ya. Kalau misalnya hujan sempat dibawa bedengan cabai-cabai dibawa karena airnya deras sekali. Kalau misalnya tidak hujan, kemarau seperti ini pun tidak normal juga ya. Okelah. Cukup di sini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.